Baik, jawabannya jawaban B benar, siput, tetapi alasannya yang kurang tepat. Dikurangi 50. Kita benar loh Pak, masih dikurangi. Oke, alasannya kenapa? Yang menang siput. Karena mengantar siput itu lebih gampang daripada mengantar gajah, harimau, badak, dan cita. Ini balap lari apa mengantar? Mengantar sih. Suatu hari di hutan lomba diadakan antar. Lomba lari antar hewan. Ada siput, harimau, badak, cita, dan gajah. Aduh. Cepet loh warnanya. Pak, gantian saya yang baca soal, Bapak baca. Main gimana? Ayo. Pak, terus buat apa mereka diantar? Sekolah? Ini emang lombanya siapa gitu. Yang bikin lomba dong? Lombanya antar hewan. Aduh. Di Bapak, Pak, ya? Terus kalau lomba antar jemput, terus si jemput diantar. Emang ada lomba antar jemput? Gak ada. Ada. Ini loh lomba antar hewan. Ya antar jemput juga ada loh, kok bisa dong kalau gitu. Bapak antar kota, antar provinsi, terus kota diantar itu. Bapak pernah ke Sumatera, Pak? Ya. Bapak pernah ke Sumatera? Iya pernah, apa Pak. Apa itu pematang diantar? Pematang diantar. Iya, si pematang itu, si antar itu apa memang si pematangnya itu diantar? Untuk membuat sawah. Antariksa. Tapi ini memang lomba antar hewan. Iya tahu. Ya sudah. Iya tapi kata antar itu bukan berarti ini hewan diantar. Ini maksudnya itu kok. Kok. Bahasanya yang benar kan mengantar bukan antar doang Pak. Ya mengantar lagi. Masa itu antar jemput ada katanya. Iya antar jemput. Iya tapi kan mengantar. Apa sih jemputnya diantar? Iya. Kayak gini Pak, lomba antar RT, antar RW, itu artinya yang bertanding seluruh RT yang terdaftar di wilayah RW itu ikut bertanding. Ya. Antar hewan, berarti hewan yang ada di situ bertanding, gitu. Sekarang saya tanya, kalau antar RW itu yang bertanding siapa? RW yang ada di keluarga. Warganya. Warga. Bukan nganter RW sama RT-nya. Bukan ya, ini gitu kan, ya, warganya. Iya. Sekarang saya tanya, lomba lari. Harimau, cita, dimusuhin sama siput. Itu keterlaluan gak panitianya? Bapak yang bikin pertanyaan lebih keterlaluan, Pak. Kalau Anda lihat balap kuda, itu yang ikut balapan siapa? Kuda semua. Gak ada kuda yang satunya semut. Enggak, sebetulnya ini permasalahan dari dia ya. Dia yang nambah-nambahin. Terus kalau misalkan emang sama-sama mesti sama-sama kuda semua, kenapa tadi Bapak ngasih pertanyaan? Makanya yang lomba itu berarti kan manusia sama-sama manusia. Tapi kan nggak adil. Lombanya antar hewan. Hewannya lah yang pilihan. Antar siput, antar cita, antar... Iya, iya. Aduh. Oke. Paham ya? Sepertinya tidak ada keberatan. Luar biasa sekali. Baik, dan kita akan bacakan skor terakhir dari kedua tim. Kita akan bacakan tim A berhasil mengumpulkan poin 100 dan tim B 50. Wow. Berarti tim A yang memenangkan kuis pada malam hari ini. Yeay. Dan tim A berhak membawa pulang hadiah apa? Silakan, Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah kebon mangga yang dipersembahkan oleh TV tanpa gambar. Sungsing, TV yang hanya bisa didengar. Silakan bawa pulang. Mendapatkan kebon mangga. Sertifikat kebon mangga. Sertifikat kebon mangga, bisa jadi kunci kebon. Mangga. 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 Ini mang, ah? Mangga. Kebun mangga. Kebun mangga. Buka. Ini apa nih? Nggak usah takut. Oh! Selamat ya. Selamat ya. Rasanya? Gimana? Wih, seneng banget. Penasaran ya. Dapet lo kebun mangga. Pak, gimana? Apaan sih? Apa? Kebun mangga. Oh, iya? Terharu. Beneran kebun mangga. Ya ini kan nih. Ini apa? Bon. Itu nah ini bon kan? Kang Deddy dari situ. Kebun. Mangga. Mangga. Kebun.
Kebon maksudnya kertas bon. Iya. Oh. Kebon, kebon, mangga. Mangga yeah. Kebon? Iya, yeah, mangga tuh. Terharu ya, Pak? Rp500.000 untuk pemirsa yang ada di rumah yang bisa menjawab soal dari calon tol. Ya, tadi jawabannya apa, Ca? Pertanyaannya adalah kerja saat zaman penjajahan Jepang, 7 huruf yang terakhir huruf A. Ini dia jawabannya. Selamat, pokoknya untuk yang sudah mengirimkan jawabannya ke @wib_net, yang menjawab paling cepat dan juga jawabannya paling benar, mendapatkan Rp500.000 dari WIB dipotong pajak. Ada hadiah tambahan ini berupa petuah untuk Rini dan juga Jevin yang sesaat lagi akan masuk ke jenjang pernikahan ya. Ini petuah buat pemirsa yang ada di rumah juga dan untuk penonton yang ada di studio berupa konklusi untuk bahasan kita pada malam hari ini. Silakan, nah, ini Ca. Penting ya untuk pasangan yang mau menikah bahwa bekerja itu penting. Tetapi ingat waktu itu juga tidak kalah penting. Oke, ini tentang workaholic berarti tentang ya. Tentang workaholic. Oke. Saat bekerja dan Anda tidak kenal waktu, mungkin itu workaholic. Nah, ini bagus nih. Ini benar nih. Tapi waktu bekerja, Anda tidak dikenal, mungkin helmmu terbalik. Helmmu terbalik. Pakai helm terbalik, lu terbalik. Pak, lu terbalik. Kalau aku luar biasa ya, benar-benar tidak pernah terpikirkan oleh akal sehat kita ya, luar biasa sekali lagi. Terima kasih untuk Jawatan dan terima kasih untuk teman-teman dari Dinus dan juga Sahid. Terima kasih banyak juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa nanti kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda.